Hi guys, it's me Ziva. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video DIY masker untuk menghilangkan komedo. Jadi sekitar 3 hari ini aku pakai masker yang aku bikin sendiri dan hasilnya itu menurut aku udah benar-benar bagus banget buat menghilangkan komedo karena komedo itu benar-benar susah buat ngilanginnya. Dan ini aku pakai maskernya 3 hari, hasilnya itu udah kelihatan kalau di aku. Nanti aku bakal taruh foto before afternya. Kalian bisa lihat kalau menurut aku itu hasilnya udah lumayan bagus banget buat yang 3 hari. Jadi kalau menurut aku, kalau aku pakai terus-terusan dia bakal bagus banget buat menghilangkan komedo aku. Jadi di sini aku bakal share cara untuk membuat masker untuk menghilangkan komedo itu. Kalau kalian mau tahu caranya, just keep on watching. Jadi pertama aku pakai baking soda gitu, tapi sebelumnya aku kayak nge-steam wajah aku. Bukan nge-steam sih karena I don't have steamer. Jadi aku pakai air panas gini. Terus aku celupin kayak kapas gitu ke dalam air panasnya. Kapas gini, terus aku belah jadi dua kayak gini. Terus dicelupin ke dalam airnya. Terus ditempel di hidung. Jadi, aduh susah. Oh ya, pastiin kalian udah bersihin wajah kalian dulu. Setidaknya kalian bersih. Jadi pastiin kalian udah bersihin bagian hidung kalian itu dulu. Jadi aku diamin gitu, habis itu dibuka. Dan habis itu aku pakai baking soda. Ini, baking sodanya itu aku kasih air sedikit aja. Kayak di scrub gitu di bagian hidung. Tapi kalau kulit kalian yang agak sensitif gitu, kalian aku saranin kalian bisa skip cara ini atau pakai baking sodanya itu sebentar aja, kayak 10 detik aja. Nggak usah yang terlalu digosok banget. Tapi kalau di aku sih nggak ada masalah. Habis itu kalian bilas pakai air biasa. Setelah aku bilas, aku bakal olesin masker putih telur. Putih telurnya aku olesin ke bagian yang aku pengen ngilangin komedonya. Karena komedo aku banyak di bagian hidung, terus agak ke pipi gitu. Jadi aku olesin di bagian hidung sampai ke pipi gitu, di sampingnya. Kalau habis diolesin, kalian bisa diamin atau kalian bisa pakai kayak bikin pore strip gitu. Jadi aku taruh tisu gitu di bagian hidung. Habis aku pakein tisu, terus aku olesin lagi putih telurnya. Tapi kalian kalau nggak mau kayak gitu, kalian juga bisa langsung bilas. Kenapa aku pakai putih telur? Karena putih telur itu banyak banget manfaatnya buat ngilangin komedo. Jadi putih telur itu bisa mengencangkan pori-pori, membersihkan kulit, mengencangkan kulit, menghilangkan minyak berlebihan, dan menghilangkan komedo. Jadi maskernya udah aku diamin selama 15-20 menit gitu, terus tinggal diangkat dari bawah, dicabut. Apaan sih? Oh, kalau udah kering gitu. Aku bakal bilas pakai air biasa, so I'll be right back. Jadi ini maskernya udah aku bilas dan aku ngerasa di bagian hidung aku yang aku kasih masker itu tadi dia lebih halus. Kalau kita komedoan gitu pas dipegang dia kayak agak kasar gitu ya. Kalau ini sih enggak, udah kayak halus aja gitu. Terus pas dilihat juga komedonya nggak kelihatan banget. Terus pori-porinya udah lumayan mengecil dari yang pertama. Aku saranin kalau kalian punya banyak komedo, kalian coba pakai cara ini. Aku harap caranya juga berhasil deh kalian. Tapi kalian harus sabar, makanya nggak bisa yang sekali pakai terus langsung hilang. Kalian harus pakai kayak aku sih 3 hari udah kelihatan.